kami untuk sosialisasi di lokasi tempat wisata itu sudah tepat sasaran, karena kan targetnya itu adalah keluarga ya, sehingga itu tepat sasaran, jadi bisa mencakup, apalagi juga eventnya pas lagi libur panjang, sehingga masyarakat tahu tentang program BKKBN. Menurut saya sosialisasi mengenai Hari Keluarga Nasional di SeaWorld menurut saya sudah baik ya, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka stunting yang cukup tinggi. Contohnya sosialisasi di tempat-tempat umum seperti ini. Jadi dengan mengetahui apa itu stunting, jadi masyarakat Indonesia itu lebih aware tentang adanya stunting. Ini adalah salah satu perkembangan dari BKKBN untuk para pengunjung semua yang sudah di sini. Ini adalah sepanduk yang dibentangkan untuk Anda dari BKKBN mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-30 menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia lebih maju. Sangat efektif sekali ya kegiatannya diadakan di tempat wisata seperti ini, jadi menjangkau banyak orang untuk bisa mengenal bahwa mereka harus menjaga dan merawat anak mereka dengan baik. Selamat Hari Keluarga Nasional. Selamat Hari Keluarga Nasional.